Giem, kami dengar bahwa Putu Giem punya penyakit jantung. Iya. Terus dan sudah menggunakan produk lesitin. Iya. Terus sudah berapa lama Bu Putu Giem ini sakit jantung? Ya, sudah ada 2 tahun. Kalau boleh tahu Bu, gimana riwayat Putu Giem sakit jantung? Dulu itu menggeh-menggeh, pertama-tamanya menggeh-menggeh itu langsung periksa ke celaket, terus diputer rekam di celaket, lalu di rumah kambuh lagi, lalu ke panggung itu, terus yang kesatu kalinya itu enak, terus yang kedua kalinya itu rasa sudah minum obat itu masih rasa tidak enak, badan itu semua tidak enak itu, terus itu pinggang panas, terus ke atas itu pusing. Lalu ya itu, terus saya ke Pak Ponco dikasih tahu ini lisitin. Lalu terus saya dikasih itu, lalu saya minum satu kali itu yang satu botol itu sudah habis, rasanya sudah lain. Terus yang kedua kalinya masih itu diminum masih sedikit. Jadi ya sudah ada manfaatnya itu. Cara mengonsumsi produk ini bagaimana Bu? Ini sehari ini tiga kali, pertama 2 sendok, sekali minum 2 sendok, terus sehari 3 kali yang ini, terus yang ini ya juga pertama minum 2 sendok, sekali minum, terus sehari 3 kali. Putu Giem setelah mengonsumsi lesitin sama klorofil, ini apa masih mengonsumsi obat-obat dari dokter? Tidak. Ini sudah berapa lama Bu tidak mengonsumsi obat dari dokter? Ya, sudah 1 bulan ada. 1 bulan semenjak mengonsumsi lesitin sama klorofil? Iya. Putu Giem setelah mengonsumsi lesitin sama klorofil, kira-kira apa yang Putu Giem rasakan? Ya? Mungkin perubahan-perubahan apa yang Putu Giem rasakan? Ya, saya rasakan jantungnya sudah enak, terus itu badannya ya sudah agak enak, ya nyuci itu sudah, masak-masak sudah, itu dulu semua itu males, belum minum ini semua males, terus sekarang sudah minum ini semua deh, itu badan sudah agak enak, terus nyuci ya sudah nyuci, masak sudah masak, gitu pokoknya. Pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari itu sudah saya kerjakan. Oh, berarti sudah banyak perubahan dari kegiatan sehari-hari yang sebelumnya nggak bisa dilakukan, tetapi setelah konsumsi ini bisa dilakukan sendiri, Bu, ya? Iya, sudah dilakukan sendiri. Terus mungkin dari, kan kadang-kadang penyakit jantung ada longsrongnya, Bu, ya, atau sesak, ya? Iya, nah, ya sesak itu. Longsrong. Setelah konsumsi lesitin ini, sesaknya gimana, Bu? Sudah hilang, sudah nggak pernah sesak. Berarti sudah enggak sesak, sudah longgar, sudah. Jalan-jalan sudah tidak ada keluhan, Bu, gitu sudah, Bu, ya? Tidak. Terus kalau boleh tahu, Bu, Putu Giem mengenal lesitin sama klorofil ini dari siapa, Bu? Dari Pak Ponco Kesehatan di Desa Jambuer. Ponco sebagai tenaga kesehatan di Desa Jambuer. Kira-kira pendapat Pak Ponco tentang lesitin atau produk-produk kesehatan dari NASA itu bagaimana, Pak? Jadi begini, setelah pengalaman-pengalaman yang saya alami dan pengalaman saya sendiri beserta keluarga, ternyata produk nutrisi lesitin dan klorofil ini sangat luar biasa, itu sangat bermanfaat sekali terutama untuk kesehatan kita, yang mana di lesitin dan klorofil tidak ada setetes pun unsur-unsur yang akan berakibat buruk pada tubuh kita. Harapannya apa kira-kira, Bu, setelah konsumsi produk lesitin sama klorofil ini? Harapan saya ingin tetap sehat dan terus minum obat lesitin dan terus minum obat ini supaya tetap sehat sampai bisa merawat anak-anak. Tidak
tidak ada penyakit jantung lagi. Demikian pemirsa wawancara kami atau bincang-bincang kami dengan Butuh Giem. Dan di sini ada Pak Ponco sebagai seorang tenaga kesehatan yang tadi sudah memberikan pendapat-pendapatnya tentang produk-produk, khususnya produk kesehatan dari NASA.